bersama di samping gereja. Kala itu kita masih remaja yang polos hatinya bercerita. Waktu kini telah lama berlalu, sudah 10 tahun tak bertemu. Entah di mana kini kau berada, tak tahu di mana rimbanya. Hanya satu. Sejak 2010 saya ada di Kabupaten Sika ini, dan sejak saat itu juga saya sudah mengenal Gereja Tua Sika. Bagi saya, Gereja Tua Sika memiliki kesan tersendiri. Kesan tenang, damai, itulah yang saya rasakan. Dan setelah 10 tahun berlalu saat ini, kesan yang sama itu juga yang masih tetap saya rasakan. Selain tentang gereja, masyarakat juga sangat ramah, sangat welcome terhadap kita. Bagi saya, masyarakat yang ada di sini bukan hanya sekedar relasi pertemanan, tapi mereka sudah sebagai sebuah keluarga untuk saya. Itulah yang membuat saya nyaman, betah berada di Desa Sika ini.